Halo bro, di sini back timnas U19 dan juga back dari PSMS Medan resmi keluar dari tim Ayam Kinantan bro. Dari akun terpercaya, Tulam menyebutkan bahwasannya kontrak pemain timnas ini sudah habis 19 Oktober lalu bro. Dan dugaan itu semakin kuat kebenarannya setelah back berkaki kiri itu menuliskan terima kasih PSMS dan bye number 3 dalam instastory pribadi miliknya. Ia back itu bernama Firza Handika. Dia resmi meninggalkan klub PSMS Medan dan tidak akan memperkuat PSMS Medan sampai akhir Gojek Liga 1. Kini dia berada di Belgia untuk melakukan trial di salah satu klub lokal sana. Terima kasih buat Firza telah menjadi bagian dari skuad PSMS Medan. Dan semoga sukses selalu untuk karirmu selanjutnya. Dan jangan lupa banggakan nama Medan dan Indonesia tentunya. Terima kasih udah menonton video aku. Kalau kalian suka di like dan di share. Dan jangan lupa di subscribe ya bro. Biar maju channel ini. Dan semuanya itu gratis gak bayar. Dadah. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di dunia PSMS.